selamat bahagia semua. Kali ini, kami media SMK ESA menginfokan kembali, pembekalan siswa magang industri diadakan di lapangan futsal indoor. Berlangsung 2 hari pada tanggal 8 sampai 9 Desember 2021 kemarin. Hari Rabu dengan peserta jurusan otomotif dan tata busana, sedangkan hari Kamis untuk teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak. Acara diisi oleh kepala sekolah, guru konseling, wakahumas bidang dudika dan kepala kompetensi. Siswa dijelaskan bagaimana cara memasuki dunia industri atau instansi yang akan ditempati magang dan bagaimana mengisi laporan di buku jurnal magang. Kegiatan pembekalan ini dimaksudkan untuk siswa agar dapat memaksimalkan kesempatan magang ini untuk mengambil pengalaman dan pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah untuk bekal kelak setelah lulus untuk terjun di dunia kerja. Magang akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai akhir tahun ini, dan akan selesai pada bulan Maret tahun 2022. Siswa ditempatkan di berbagai tempat sesuai kompetensinya, ada yang di industri profesional, di tempat penjualan part dan instansi pendidikan. Selama magang siswa dibimbing oleh guru yang akan memonitor kegiatan siswa selama di tempat magang. Dengan demikian siswa tetap dalam pantauan pihak sekolah untuk memastikan kehadiran dan kedisiplinan siswa selama dalam masa magang.